can stop us. No one can stop us. Oh ya, keren banget. Masih SD udah jualan. Gila, kok kamu ngelamun sih? Nggak apa-apa kok. Gimana kalau kamu masuk ke tim kita aja? Maksudnya? Jadi gini, aku dan Dila bikin kerajinan, dan sisanya baru bikin slime. Oh, oke. Gimana Dila, kamu setuju nggak? Oke deh, aku ikut. Gimana kalau sekarang kita ke sana? Ayo, 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 ayo. Bagus tau. Put, kita kesana ya. Yuk, ya, sini lagi yuk. Maus deh. Nah, pergi. Diam, kira-kira nama tim kita apa ya? Nanti ya, kita kan tim. Kita juga harus dengar ide dari Rara dan Dila. Oh gitu. Rara, Dila, sini deh. Ya, kita dipanggil yuk. Ada apa? Jelasin, Put. Jelasin apa ya? Ampun, Put. Jelasin yang tadi kita bilang. Yang tadi kan bahas apa sih? Aha, aku ingat sekarang. Emang apa? Sabar, sabar, sabar. Nanti gini, kalian ada ide gak buat nama tim kita? Enggak. Kau mikir juga belum, udah bilang enggak. Aku capek buat slime. Rara, mengeluh itu gak baik. Jadi mendingan kita mikir yang baik-baik aja. Wah, kamu dapat kata-kata itu dari mana? Wah, dikarenin aku, kamu orangnya pendiam. Nah, itulah kenapa ada kalimat don't judge a book by cover. Don't judge a book by cover itu apa? Jadi kita gak boleh nilai orang dari luarnya aja. Kamu gak mau kayak orang dewasa saja, Jin? Lah, kan kedewasaan itu bukan ditentukan dari usia. Lah, kok jadi kemana-mana sih? Ayo balik ke topik awal. Gimana kalau grup kita nama tipnya Creators, mau gak? Mau! Grup Creators. Sukses, sukses, sukses. Kita jualan pertamanya di sini yuk. Iya, iya boleh. Kalian jualan? Iya.
Aku boleh gak pinjam selainnya? Pinjam beli! Gitu banget sih sama Tuhan sendiri, aku lihat satu deh. Yaudah ya, satu aja ya. Yang ini deh. Ini kalian bikin sendiri? Iya. Aku boleh gak ikut tim kalian? Lumayan dapat uang. Kayaknya kalau ada cowok bakal rusuh deh. Tapi biasanya ide cowok itu biasanya kreatif. Terus gimana? Menurut kamu gimana itu? Aku ikut kalian aja deh. Kamu? Lagi ngomongin apa sih? Udah deh, kamu tuh ikut. Terus sekarang aku ngapain? Sekarang kau bantu promosi di luar. Oke. Boleh kakak, silakan di dalam ada squishy slime. Ada slime? Iya, silakan cek di dalam. Assalamualaikum. Salam. Boleh kalian jual slime? Iya. Boleh lihat-lihat aja dulu. Pilih-pilih aja yang kamu suka. Aku mau yang ini. Yang ini harganya Rp15.000 ya? Ya. Putri, kita pak. Ini uangnya. Ini barangnya. Kamu nggak ada uang pas? Nggak ada. Ya udah kembaliannya buat kalian aja. Siapa tahu bisa bermanfaat. Beneran? Iya beneran. Makasih Kansa. Iya sama-sama. Nanti aku bantu promosiin ke teman-temanku ya. Iya. Jangan lupa datang ke toko kami lagi ya. Aku bangga sama kalian. Masih SD udah bikin usaha. Iya dong. Kan kalau buka usaha nggak usah nunggu udah gede dulu. Iya aku pulang dulu ya. Makasih slime. Makasih. Selamat kembali. Sudah selesai belanjanya? Sudah. Terima kasih sudah ke toko kami. Jangan lupa belajar lagi ya. Iya, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira toko kita bisa terkenal gak ya? Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau misalnya kita mikir toko kita bakalan jadi terkenal, pasti beneran jadi terkenal. Berarti kalau kita berpikir toko kita nggak bisa besar, itu juga bisa terjadi. Makanya, kita harus selalu berpikir positif, konsisten, dan bekerja keras. Sebuah perusahaan tidak akan bisa berdiri dengan kokoh jika tidak ada tim yang kuat dan konsisten. Dan juga legas, kita bangun sama-sama dari nol sampai akhirnya usaha kita ini bisa dikenal banyak orang. Semoga toko kita bisa terkenal. Amin. Ada Selma, aku pengen promosi deh. Selma. Eh, Putri, ada apa? Selma, aku pengen nawarin barang jualan aku. Oh iya, emangnya kamu jualan apa? Aku jual squishy, slime, dan kerajinan tangan. Harganya mahal gak? Gak kok, ini harga anak sekolahan. Boleh deh, aku mau lihat barangnya dong. Barangnya ada di Dila, yuk kita ke sana. Aduh, Nova sakit tau. Aku juga sakit, emang kamu doang? Eh, ada Alex tuh, aku mau promosi ya. Eh, Alex mau beli uang daganganku gak? Boleh aja, tapi gratis ya. Enak aja gratis, gak boleh tahu. Ya udah sekarang kamu ikut aku aja. Ayo Alex! Ayo! Oh ya, keren banget. Masih SD udah jualan. Aku juga kagum sama mereka. Kalau kamu mau lihat, nanti aku anterin. Oke, terus kesana.
ketemu sama penjual cilik. Kita juga mau ketemu mereka. Yaudah yuk kita ke sana. Iya, tapi berurusan aja habis. Ya, padahal kita mau beli. Aku juga kehabisan, padahal aku juga pengen beli. Kalau restock lagi, kita kabarin deh. Oke, kita tunggu ya. Oke. Banget sih sama temennya sendiri. Aku aja sampai kehabisan. Ara, kamu tahu nggak kepala dan Ara, gimana sih?